Guys, tinggal kita. Gede banget, guys. Wow. My God. It's my sweet beginning. Oke, guys. Hari ini saya akan cari mata lembu ya. Masih bersama Kang Rizky. Kita akan mencari kerang mata lembu ya. Blusukan, guys. Ini blusukan sekali, guys. Nih, ini ombak ya, bukan air. Emang air. Kita sengaja lewat sini, guys. Nih, sudah disambut dengan petua Aisyah. Ekstrim kali ya. Nah, jadi kita akan manjat ke sini ya. Aku bisa manjat enggak, guys? Kita berdoa. Doain saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya akan naik ke atas di Rizky Tenel dulu ya. Habis itu Kibo. Saya terakhir, guys, anak bontot. Oke. Tuh. Naik ya kayak embe. Wow. Ini ada yang bagus banget, guys. Wah. Guys ya. Kok cantik. Wow. Di dalam, guys. Cuma dapat 2 ya, guys ya. Saya sebagai anak bontot ya, guys. Saya akan naik ke sana, guys ya. Oke, kita naik, guys. Serius, Dit. Ayo, Dit. Ayo, Dit. Mantap. Wah, ini benar-benar ekstrim, tapi mantap ya. Pangandaran tuh hebat. Pemandu wisata yang bernama Firmando ya. Mantap, semangat. Mantap ya. Semangat. Sip, thank you. Semoga berhasil. Amin. Anak santri masuk YouTube. Oke. Mau ikut gak? Ikut. Situasinya sedang surut ya, guys ya. Saya akan cari gubuk dan mata lembu. Saya sudah menemukan yang kecil ya, guys ya. Kecil banget, guys. Kecil banget. Oke. Kita cari lagi, guys. Bintang laut. Wow. Besar sekali, guys. Ya. Besar banget. Wow. Bintang lautnya besar banget, guys. Mantap. Ini ada monyet sendirian, guys. Ada monyet sendirian. Dia dideketin malah lari, guys. Wah.
temannya lagi galau apa ya. Ini teman-temannya banyak banget di sana loh. Ini cuma sendirian di sini. Oke. Okay. Oke, okay guys, saya mau cari kubuk ya, guys. Cari. Semuanya yang galau ke sana, guys. Oke, saya sudah mendarat, guys. Di sini katanya kubuknya bagus-bagus ya. Oke, saya sudah mendarat, guys. Katanya di sini kubuknya bagus-bagus ya. Coba saya cari di manakah kubuk. Kubuk, di manakah kamu? Kubuk, kubuk cantik. Saya belum menemukan, guys. Aku belum menemukan kubuk, kubuk. Sekarang saya ada di berada di cagar alam barat ya, guys ya. Di mana ada kubuk? Tidak ada kubuk di sini, guys. Apakah semakin maju lagi? Kubuk. Belum menemukan kubuk, guys. Kubuk. Kita cari kubuk, guys. Sorry, tripodnya agak rusak, guys. Pakai seadanya dulu ya. Yang rusak pakai aja. Oke. Mana sebelah sini batu? Sini, kubuk. Oke. Kubuk. Oke. Ada kubuk besar, guys. Wuh. Aha, cah. Lagi, guys. Di mana ada kubuk? Kubuk. Emang ini ada bekas kubuk-kubuk yang besar ya, guys ya? Alhamdulillah. Gede banget, guys. Wah, Hadit juara, saya kalah. Mantap. Dapat satu ya. Oke. Kita cari lagi, guys. Cantik banget lagi. Oke. Kita cari lagi. Jadi kubuk ini tinggal cangkangnya aja ya, isinya sudah nggak ada. Matiin bluetooth kan bisa juga. Oke, kita cari lagi, guys. Kita cari kubuk lagi, guys.
Wow, ini ada kuku putih ya. Nih, kuku putih. Ini ada lagi. Wow, ini juga ada lagi guys. Banyak banget guys. Wah, ini bisa nih dibikin kerajinan ya. Wow. Ini juga ada lagi ya. Kubuknya. Ini yang dinamakan mata lembu ya guys ya. Mata lembu. Ini matanya ya. Lembunya itu mungkin udah dimakan. Ini tinggal matanya. Oke, kita cari lagi guys. Oke, cari lagi. Guys, kita cari sini lagi. Wow, ini luar biasa guys. Ini penemuan benda-benda yang niche pokoknya ya. Ayo, niche. Oke, besar banget guys. Wow, god, mantap. Cari harta karun ya. Wah, ini ada, cuman bawahnya rusak guys. Aduh, cari lagi guys. Sebelah sana kalau nyari kerang, ya. Itu tuh yang ada orang tuh. Ntar minum dulu. Hah, ini ada yang kecil guys. Tuh. Ih. Wow. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Ini ada dua guys. Wow. Tuh. Wah. Mantap. Mantap guys. Oke. Nanti dibikin kerajinan ya guys ya. Guys, saya akan cari lagi. Saya sekarang menggunakan tangannya guys ya. Wah, ini sudah hancur guys. Wow, lihat guys. Mantap nih guys. Gede banget ya. Mantap, mantul ya. Wow. Oke, saya taruh dulu. Oke, saya akan cari lagi. Oh. Mantap, guys, ya. Gede-gede banget, guys. Wow. Oke. Saya cari lagi, guys. Wow. Ini sangat-sangat mantap guys ya. Gede banget ya. Warnanya itu belang-belang ya guys ya. Oke. Cari lagi guys. Oke. Aduh. Ini ada cuman hancur guys. Lagi. Ini ada, ini juga guys. Wow. Warna pink guys. Mantap. Mantap banget. Ini tuh lokasinya guys di pinggir pantai guys.
Sagar Alam Barat paling ujung ini guys ya. Ini paling ujung guys. Ini kalau lagi surut kita bisa cari, tapi kalau lagi pasang kita nggak bisa cari guys. Gede-gede banget guys. Mantap. Oke, kita cari lagi guys. Oke, ini cuma karang ya. Tapi indah juga sih, bagus juga ya buat kerajinan. Batunya unik banget ya. Batunya itu unik banget. Seperti menyala ya. Oke, cari lagi guys. Wah, banyak juga guys di sini guys. Wah. Nantungin. Oke, cari lagi. Udah dapat banyak banget ini guys. Wah, tinggal ini dah. Keren-keren ya. Ini indah banget. Ada mata lembu juga guys. Buat kalian yang belum tahu mata lembu ya. Tuh. Oke, kita cari lagi guys. Cari lagi. Oke. Jadi cara mencari kubuk itu ada di tumpukan batu ini ya guys ya. Mungkin kubuk itu terbawa oleh ombak ya. Ini yang namanya mata lembu ya, saya nggak ambil. Wow, tuh ya guys, seperti ini ya, kubuk besar-besar yang banyak lorengnya, ya, besar banget guys. Oke, kita cari lagi. Ini ada, cuman hancur ya guys ya. Oke. Wah, ini dia yang nggak terkubur ya guys ya. Indah banget ya. Indah banget, cantik banget guys kubuknya guys. Wow. Oke, kita masukin. Cari lagi. Oke. Nah, ketemu lagi guys. Kayaknya mereka kreator YouTuber juga mungkin ya. Dan di sana mereka sedang cari mata lembu ya guys ya. Oke, saya cari kubuk guys. Saya akan memecahkan rekor ya, cari kubuk terbanyak di Indonesia. Sudah, kita cari lagi. Nah, ini apa ini guys? Guys, tinggal kita. Gede banget guys. Wow, my god. Gede banget ini guys. Wow, banyak banget di sini kok guys. Wow. Semuanya itu berloreng-loreng ya guys ya. Loreng-loreng seperti loreng macan ya guys ya. Oke. Kita masukin guys. Ya. Tuh. Sudah masuk ya guys ya. Oke. Lagi. Pas guys, bentar ya, aku menggunakan obeng guys karena kalau pakai kayu takutnya nggak kuat. Ih,
mantap ini lagi guys tuh ya. Mantap ya. Semuanya loreng-loreng banget ya. Kubuk loreng namanya ya. Oke, cari lagi guys. Wih, ini aja. Guys, tuh lihat guys. Woi. Ada dua guys. Apakah ini sepasang kekasih? Wow, cantik banget ya. Ini warnanya kehitam-hitaman, coklat. Kali ini warna coklat agak kekuning-kuningan, guys. Wow, mantap banget ya. Oke, masukin guys. Ya, saya masukin. Takutnya nanti saya dikira bohong. Oke. Wih, ini indah nih. Indah nih. Ini juga nih. Wow, 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 wow. Ini biasanya dijadikan hiasan gitu, digantung. Bisa jadi dia untuk di bawah lampu ya, atau di jendela-jendela itu. Bagus, guys. Kalau ini untuk di hiasan dinding bisa. Bagus ya guys ya. Oke, cari lagi guys. Saya masukin kantong ya itu ya. Ini ya. Udah masuk. Oke. Cari lagi guys. Oke, ini banyak ranting-rantingnya guys. Karena di atas saya banyak pohon ya guys ya. Nih, rantingnya pada jatuh sini. Saya singkirin guys. Singkirin. Wih, ini lagi yang warna pink juga lagi guys. Aku nemuin lagi guys. Tengahnya pink, sampingnya itu kecoklat-coklatan gitu ya guys ya. Wow, seperti batu akik tapi bukan, ini kubuk ya guys ya, ini kubuk. Oke, saya masukin ya guys ya, saya masukin kantong. Oke, kita geser lagi guys, saya taruh depan ya. Kita geser lagi, cari lagi guys. Ini guys ada guys, tapi sayangnya kubuknya ini sudah berlubang-lubang guys, jadi tidak terpakai untuk dijadikan hiasan ya. Saya buang. Cari lagi. Oke. Ada lagi akhir. Lihat guys, wah ini nih kuk 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 kuk, wow oh, ini benar-benar harta karun ya guys, harta karun laut ya, harta karun. Wih, di sini juga ada lagi. Sorry guys, saya batuk ya, maaf. I'm sorry batuk. Ini guys, di sini ada lagi guys. Wah, jadi ada yang terlentang, ada yang begini ya, ada juga yang begini, namanya juga terkena ombak ya, terkena ombak yang sangat besar. Oke, saya masukin kantong lagi guys. Oke, kita cari lagi. Warna ungu tapi bolong guys. Aduh, ini bukan kubuk ya guys ya, keong laut.
nih kalau cari kuwek gitu harus dalam nih guys. Wah, ini besar banget tapi sayangnya guys bolong-bolong guys. Buang aja guys. Harus lagi. Oke, ini ada lagi guys. Wah, indah banget ya guys ya. Cantik banget tuh ada hewan apa itu namanya. Jadi nyarinya itu harus kayak gini. Ini ada yang lebih besar lagi. Tapi sayangnya pecah ya guys ya. Buang. Oke. Oh, ini kan. Ada lagi guys ya. Wow. Ya. Cantik-cantik kuoknya. Oke. Taruh lagi. Nah, ini yang dinamakan mata lembu ya guys ya. Mata lembu itu seperti ini. Ini bisa dimakan ya guys ya. Ini bisa dimakan. Dan matanya itu seperti ini guys, tadi ada ya di sini ya. Mana tadi di sini ada. Ini ada kubuk lagi guys, nyari mata lembu tadi matanya itu malah ketemu kubuk lagi guys. Oke, saya masukin lagi guys. Nah, mata lembu itu seperti ini guys. Ya. Mata lembu itu seperti ini. Jadi dia nempel begini ya. Nah, nempel begini. Tapi kalau dia digodok, dia akan mengeluarkan matanya. Lalu di sini isi dagingnya enak banget, guys. Isi dagingnya itu enak banget, guys. Ini yang dinamakan mata lembu ya. Seafood ya. Nih, yang dinamakan mata lembu. Tapi kayak gini tidak bisa dijadikan aksesoris ya guys ya. Kita buang aja. Nanti lagi mencari. Oke. Oke, wah hancur. Woi, cantik banget guys. Ih, ada lagi. Warna pink lagi guys, atasnya guys, tengahnya ya. Kalau yang ini coklat ya guys. Cantik banget tuh. Oke, saya masukin lagi. Kita cari lagi. Nah, ini guys. Yes, ini yang namanya mata lembu ya guys ya. Tadi ya. Ini di sini ada kumang guys. Cuman ini sepertinya kumang laut ya guys ya. Bukan kumang darat ya. Jadi kalau dibawa ke darat ini bisa mati guys. Ini kumang laut ya guys ya. Tuh. Dia berjalan. Capek juga guys ya nyarinya sambil duduk. Aduh, capek banget bener. Ini dapat banyak guys ya, dapat banyak kubuknya, mantap lah. Nih kita liatin ya, kita liatin semuanya yang okay. Namanya kubuk 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 tuh kubuk. Ini hasil hari ini ya guys ya, kubuk kubuk. Nah kalau yang ini guys, ini kubuk yang masih hidup ya. Kalau yang masih hidup dia masih terlihat apa namanya, mengkilap banget ya, seperti apa ya, dikasih apa sih, pernis ya guys ya. Tuh beda banget ya yang masih hidup tuh
Sedangkan ini yang sudah mati, yang sudah wafat ya guys. Ini yang sudah wafat, ada yang kilap, ada pula yang masih buram. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Inilah kubuk-kubuk yang ada di Cagar Alam Barat Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Kiko juga udah